Khatib boleh berceramah, muallim boleh mengajar, tapi dakwah rabbaniyah dari Allah Azza wa Jal yang bernama al-maut benar-benar menghantak hati, benar-benar membuat mulut terkunci, benar-benar membuat mata berlinang-linang air mata. Engkau sedang diajari Allah, engkau nanti akan seperti ini, ayuhal ikhwah. Engkau nanti akan dikubur seperti Abdullah Ibrahim. Engkau nanti akan dipanggil menghadap kepadanya. Engkau akan bertemu Allah. Sayahkumukum wa sayasalukum mada takulun mada tafalun mada ta'amalun. Engkau nanti akan ditanya oleh Allah, umurmu engkau pakai apa, kata. Perbuatanmu apa dia?